Ini kita tampil lagi di sini untuk melihat ini. Nah, ini jurus bersama waklau. Buang sisik ikan bersama waklau. Waklau pe. Nah, ini dia motongnya nih. Nah, lihat nih. Nah, bersama waklau pe. Potong waklau pe. Ya, lagi motong ikan waklau pe. Nah, ini dia, pe. Sudah berapa lama nih, pe? Pengalaman memotong ikan nih, pe? Dua tahun lebih. Cuma ada punya keluarga, pe? Belum. Cuma ada bini ya. Kata orang Cina ini lagi mau senli ya. Masih jomblo. Oh, mau senli, mau piano. Masih single. Masih single ya. Masih bujangan. Lengkap lah sudah. Ini kanila ya, potong. Tadi bapak ada. Ini juga saya lihatnya. Ponaan perempuan. Ya, itu. Ponaan ya. Tahan saya. Ini dah siap ni, ini. Nah, ini dia. Antanya saya, saya mandi mawar dah. Nasi pupuk. Ini ada gunanya ni. Ini bekas pupuk ikan yang ada gunanya. Untuk umpan ikan lele ni kan. Nah, ini dia. Ini ada pupuk ni nanti yang punya. Ini ada gunanya ni, sama sampah ni. Berapa? 17 biji, woi. Jadi 34. Jadi sompete. Aduh. Terlalu mahal. Itu bisa batal puasa itu. Ini transaksi kita deh. Sip. Nah, ini lagi capek deh ya. Dia ini puasa, ini kawan satu nih. Jadi dia istirahat dulu. Siap panas batu kita cukup enggak, Pak? Hah? Siap panas batu kita ini. Ah, cukup apa ya? Nah, ini stok ikan kita masih ada ya. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Oh, ini sudah sedikit ini. Mau berangkat nih ke laut. Setelah ini ada ikan lele sama ikan nila. Kita coba lihat situ. Ini ada udang, ada sotong, ada ikan manyong, ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan gembung, ikan sarden. Ada juga ikan nila ya, ini jenis ikan sungai, ikan nila nih. Ikan nila ini bukan ikan laut, koi. Nah, ini dia masuk ke ikan laut. Nah, ini ikan sungai. Ya, ikan sungai. Kita mau lihat penjual ikan segar tuh. Nah, ini ada ikan lele sama anu. Oke, woi, segar woi. Nah, ini ikan nila nih, ikan segar nih ya. Tanpa bahan pengawet sini ya. Jadi pesan sini nih. Nah, ini ada nih, nyagen ini. Nah. Ini enggak ada pakai bahan pengawet nih, woi. Nah, mau beli datang sini nih. Ikannya masih segar-segar. Masih hidup nih. Jadi untuk warga Sasok dan sekitarnya yang mau beli ikan ya di sini dia dua komplek ini ya. Nah, ini lengkap nih, ada ikan nila hidup, ikan lele masih hidup, masih segar. Nah, ini ada ikan laut. Nah, sini ya. Ini dia persiapan mau lebaran nampak nih. Waduh. Dia mau pulang kampung katanya, ada calonnya. Ini dia. Ini dia mau pulang kampung. Selain jual ikan, dia jual pakaian juga nih. Nah, silakan yang mau pesan, silakan. Ini dia. Pakno. Hah? Ada. Pihai. Pihai. Pihai boleh. Boleh lah. Oh, jom. Alhamdulillah, boy. Hah? Ada lari.
Yang mau beli satu ekor ada, mau beli setengah juga ada. Ini masih baru-baru ikan ini. Kita enggak ada pakai pengawet apa-apa ya. Ini pakai es batu saja ini ya, alami ini. Jadi ikan ini ikan sehat ini ya, enggak ada pakai segala bahan pengawet di sini. Nah, ini lo penjualnya. Jadi ciri-ciri ikan tanpa pengawet tuh, nah, lihat nih, dia ada lalat. Nah, kalau lalat tak ada tuh, nah, berarti itu lah. Ikan tuh tidak berani situ. Nah, ini box sudah dipersiapkan untuk meluncur di laut nih. Kan di laut yang mau ngambil ke tengkulak yang berada di laut pengepul ya. Jaraknya dari sini sekitar 3 jam. Ini di box ini kita mau lihat dulu. Ini ikan paten. Ikan paten. Ada satu ekor ikan mayong di sini ya. Ini pun dah mau habis. Ini kita lihat dulu apa ini. Oh, ini ikan sarden. Ini masih banyak ya. Ini penuh es batu yang cukup nih. Lihat. Ini sebelahnya. Ini udang. Udang juga. Siang kita mau pulang dulu.
enggak?